rumah baru Raffi Ahmad versus Ayu Ting Ting. Suami Nagita Slavina rogoh kocek sampai 50 miliar. Sang biduan malah bilang begini saat disentil soal dana. Dilansir dari grithot.id, Jumat 29 April 2022. Raffi Ahmad dan biduan Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan. Bahkan ketika keduanya tengah membangun rumah impiannya masing-masing, diketahui Raffi Ahmad sedang merombak habis-habisan rumahnya di Andara. Sementara Ayu Ting Ting membangun rumah baru di kawasan lain. Dilansir dari unggahan YouTube Sule Channel pada 28 Oktober 2021 lalu, Raffi mengatakan ia merogoh kocek puluhan miliar untuk merombak rumahnya itu. Suami Nagita Slavina itu memperkirakan akan menghabiskan uang 50 miliar. Berapa biaya renovasi, Vi? Sama arsitek dan lain-lain? Tanya Sule pada awalnya. Ini belum isi-isinya ya, kalau semua, tapi rumah ini doang sama sebelah kita rombak belum sama isi-isinya mungkin 20 miliar lebih. Jawab Raffi Ahmad, nggak mungkin, 25 miliar pasti lebih. Arsiteknya juga mahal, nggak mungkin dapat 100 juta, timpal Sule. Raffi Ahmad kemudian memberikan bayangan biaya yang akan dihabiskannya nanti. 50 miliar nyampe lah, itu Raffi Ahmad. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk tahap penyelesaian rumah sekaligus mengisi furniture. Bukan hanya itu, Raffi Ahmad juga berencana melapisi marmer untuk menghiasi kediaman barunya. Ya mungkin kalau sama marmer sama isi, sambung Raffi Ahmad. Lalu terkait rumah baru Ayu Ting Ting itu sempat diungkap di kanal YouTube Surya Citra Televisi SCTV pada 11 Agustus 2021 lalu. Jeffrey Angkasa selaku arsitektur mengatakan bahwa rumah Ayu Ting Ting akan berkonsep modern minimalis. Jadi untuk rumahnya Kak Ayu Ting Ting itu konsepnya modern minimalis. Kita mendesain rumahnya menghadap ke taman, landscape ada view-nya, ucap Jeffrey Angkasa. Menurut Jeffrey Angkasa, nanti rumah baru Ayu Ting Ting itu kelak akan dikelilingi oleh pepohonan tinggi dengan lebih memainkan banyak kayu dari lantai dan kombinasi dengan baja. Karena meski sepertinya Ayu Ting Ting ingin memberikan nuansa natural alam dalam rumah barunya, tetapi akan ada konsep modern di dalamnya. Sementara itu, dalam kesempatan lain, Robby Purba mempertanyakan kebenaran mengenai Ayu Ting Ting yang membangun rumah baru dengan uang miliaran itu. Katanya rumah barunya itu sampai 20 miliar, betul? Tanya Robby Purba kepada Ayu Ting Ting lewat video call. Sembari merapikan rambutnya, Ayu Ting Ting hanya meminta doa atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Robby Purba. Doain aja, ucapnya. Robby Purba kemudian menanyakan lokasi rumah Ayu Ting Ting yang dibangun. Jawab Barat, jawab Ayu Ting Ting.